Wah, ini buat oleng enak juga ternyata, guys. Belum dimodif ya ini suspensi, guys, tapi enak buat oleng, guys. Karena muatannya berat, guys. Awas, coy. Nani? Aku pengen truk ini aku challenge sih aja, guys. Bikin challenge ya. Bikin challenge sama truk ini, guys. Gas, kita overtake, coy. Ambil kanan, coy. Wih, senggol dikit dong. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke guys, hari ini kita bakal mengantar batu ya di Kalimantan dengan dump truck Isuzu Giga Khas Kalimantan ini, guys. Jadi kita berada di anggap saja ini rumah kita, guys ya, di daerah Kalimantan Selatan, guys. Oke, kita hidupin truknya. Nah, kita mengantar batu ini ke jalur proyek ya, guys, atau tempat pembangunan jalan raya, guys. Ini kalau dari interior nggak tahu silau banget, dan cara mengatasinya aku nggak tahu ya untuk interior mod Isuzu Giga dari band FND ini. Teman-teman yang pengen punya mod ini mungkin beli ke SA Produk, atau ini aku download yang punyanya Om Band FND ya, editannya Om Band FND. Kalian bisa ke fanspage-nya Om Band FND di Facebook, guys. Let's go, coy. Ya, kita berangkat, coy. Tapi ini kita sedikit melawan arah, guys ya, karena kalau kita putar balik ke belakang jauh, guys. Apa yang nyangkut ini, coy? Bentar, guys. Kok nggak kelihatan spion, guys? Pagar tetangga, guys. Pagar tetangga kena geret truk kita, guys. Yo, kita kasih lampu hajar ya. Pelan-pelan, hati-hati ya. Kita nih melawan arus sedikit, guys. Jangan ditiru, guys. Ini kita ambil pinggir-pinggiran aja supaya aman ya. Awas, hati-hati. Nah, tuh guys, silau banget ya. Ini mohon maaf teman-teman ya kalau ini memang agak silau, guys. Jadi kita dari eksterior aja ya, supaya tidak mengganggu pandangan teman-teman. Terus maju terus ya. Ini kita belum ketemu jalan untuk putar arah, guys, atau belok ke kiri ya. Lanjut terus. Langsung aktif. Aduh, di depan ada mobil parkir, guys. Ini kita nggak bisa lewat nih kalau kayak gini caranya. Yuk, ngalah dikit ya karena kita melawan arus. Biarkan Volvo-nya lewat. Oke. Okay. Ini udah safety banget truk kita, guys. Kalau untuk senggol-senggolan kita berani nih. Kita udah pasang bull bar atau roll bar ini, guys, namanya, guys, yang di depan nih, guys. Untuk melindungi body protect rally, guys, ya namanya, guys, kalau di add-on ya ini. Oke, terus ini sekitaran pasar, guys. Ada suara-suara orang makan ya. Oh, sudah ibu-ibu. Oke, ini putarannya mana, guys? Dari tadi nggak ketemu putaran, guys. Waduh, pan ada mobil van juga di trotoar itu, guys. Kita nggak bisa lewat ini, dan macet di sebelah kiri, coy. Tuh mobil Panther sampai mau overtake. Oh, tapi di depan ada putaran, guys. Kacau nih, guys. Macet panjang, guys. Sampai sana, guys. Macet nih, guys. Waduh, gimana, guys? Macet panjang, ada Pak Polisi pula, guys. Kita stop ini ya, mobil tangki Pertamina-nya ya. Hop. Wah, masih ngantri panjang, coy. Nah, truk Pertamina-nya mundur, coy. Kita masuk ya. Duh, busnya kena senggol dikit, nggak apa-apa ya. Oke, guys. Truk Pertamina nggak bisa mundur lagi deh, guys, karena di belakangnya ada mobil, guys. Ah, mundur, guys. Mundur, guys. Mundur, guys. Awas. Oke, paten truk Pertamina, guys. Respect, guys, kita sama truk Pertamina, guys. Apalagi nih mobil sedan ini, guys.
Tuh kacau nih. Malah tambah bikin macet kita, guys. Bus, cepat maju bus. Ini sekarang busnya yang bikin macet, coy. Awas. Oke. Yuk maju, coy. Ban kosong, guys. Oke. Ban kita kasih kiri, coy. Macet panjang banget, guys. Ini gara-gara kita atau memang macet di depan ya? Kiri kosong, yuk. 30 km/jam di sini, guys. Nggak boleh ngebut-ngebut, guys. Oke, lanjut, coy. Wah, mobil ini nutupin aja di belakang. Ini juga ada perbaikan jalan ya, makanya di sini jalurnya agak sempit, guys. Nah, ini kan udah lebar nih, mau mobil udah minggir nih. Oh, kita kasih oleng dulu, guys. Wow, ini banyak tiga, guys. Dump truck-nya, guys, tribal, guys. Dump truck tribal, guys. Bisa oleng loh, guys. Gila, coy. Lihat depannya, guys, tuh. Kayak gini, guys. Ada bumper tanduk dan body protect-nya, guys. Tukang baksonya. Oh, bisa ngangkat-ngangkat ke solo lagi, guys. Hati-hati, coy. Hati-hati. Ambil kanan, coy. Wah. Ini buat oleng enak juga ternyata, guys. Belum dimodif ya ini suspensi, guys, tapi enak buat oleng, guys. Karena muatannya berat, guys. Awas, coy. Nani? Sampai ngangkat-ngangkat ban nih, guys. Kasih kanan, coy. Jangan sampai nyenggol mobil, coy. Ngangkat-ngangkat, guys. Wah, sepedanya kena, guys. Sepedanya kena serempet, guys. Tuh, sayang sekali interiornya silau banget, guys. Jadi aku nggak pingin dari interior nih. Sebenarnya bagus dari interior, guys. Bagus, detail-detail interiornya bagus. Cuman tuh ngilangin silau ini aku nggak tahu nih, guys. Gimana caranya, guys? Coba next mungkin aku coba cari ya tutorial buat ngilangin silau ini, guys. Aku pengen truk ini aku challenge sih aja, guys. Bikin challenge ya. Bikin challenge sama truk ini, guys. Oleng-oleng tabrak tiang listrik, guys. Tapi untungnya kita pasang body protect, guys. Aman, guys. Ya, tidak kena damage, guys. Yo. Bukan untuk ditiru nih, guys, ya. Ini only the game. Berbahaya nih, guys, adegan kayak gini, guys. Oh, lanjut, guys. Kita lanjut lagi, awas. Woi, Grand Mag. Hati-hati, Grand Mag. Mobil kita kalau disenggol nggak mempan ini. Kasihin Grand Mag-nya, guys. Kita kasih oleng lagi, coy. Wih. Ah, depan kosong nih. Kita oleng lagi, guys. Oh, jangan sampai blusuk lagi, guys. Tapi ini platnya plat luar ya, guys. Truknya, guys. Dino kan ada dump truck kayak gini baknya, tapi dia lebih tinggi, guys. Cuman dia tronton, nggak tribal kayak gini ya. Ini tribal atau trintin, guys, ya. Belakang tribal. Ya, depan dua tuh, guys. Kalau buat kuat-kuatan, jauh lebih kuat yang ini sasisnya ya. Dan kaki-kakinya, guys, banyak banget ini bannya, guys. Kalau untuk muatan batu ini mungkin bisa 50 ton, guys. Gas, kita overtake, coy. Ambil kanan, coy. Wih, senggol dikit dong. Kok bisa blusuk, guys? Cepatan tinggi gak mau deh, guys. Wah, pas banget di dealer alat berat, coy. Kita blusuk aja, coy. Kok bisa-bisanya, guys? Gimana caranya, guys? Coba mundur, guys. Bisa gak nih, guys? Bisa mundur gak nih, guys? Waduh, guys. Gak bisa di vlognya disuruh aktifin, bisa gak nih? Coba ya, kita mundur ya. Gak bisa, guys. Oke, kita telepon aja, guys. Kuchiyose no jutsu! Yuk, lanjut lagi, coy.
Ah, belakang ramai. Ramai belakang coy, hati-hati coy. Oke, kita lanjut lagi coy. Wah, masih belum ketemu guys. Masih lurus ini ya. Jalur foyeknya guys. Ambil kanan guys. Yaudah, kita kejar setoran guys. Belum bongkar-bongkar caranya kayak gini guys. Aduh, kacau udah nih. Yuk, terus. Oleng lagi coy. Tapi jangan ekstrim, jangan barbar olengnya guys. Wuh, tapi ngangkat guys. Banyak guys, lihat guys. Wih. Woi guys, ekstrim guys. Wow guys, gila guys, barbar sekali guys. Wow, no. Oh guys, get over here. Gila, berapa mobil kita seludup guys? Masih aman guys. Sampai mampir ke warung mobilnya guys. Dia mau mundur coy, awas coy. Grand Max, sabar dulu Grand Max. Kita nggak pakai ban obrin guys, ban standaran ya. Masih bisa diterabas. Oke, lanjut lagi guys. Kebarbaran kita sudah keluar ini, sudahi dulu guys. Waduh, trailer ngebug itu guys. Ini guys, apa namanya itu, bayangannya ngebug ya. Jadi hitam kayak gitu guys ini. Bagus sebenarnya trailer ini guys. Cuma ngebug itu, ngefake-nya gimana itu guys. Terus guys. Kacau-kacau di supir guys. Oleng terus dari tadi guys. Awas Grand Max. Wish. Wih, ngajak balap guys Grand Max guys. Ayo. Si oleng terus. Awas truk tanki depan coy. Menghindari truk tanki. Barbar guys. Gila truk tankinya guys. Oke terus. Lanjut coy. Untung di depan tidak ada mobil guys. Pas banget tadi pengalihan jalur ya. Waduh, gila banget guys. Der. Ajan sampai sini ajan guys. Ajan coy. Lanjut terus, kecepatan berapa nih guys? Ini apa namanya guys? RPM sampai mentok guys. Gigi berapa nih guys? Gigi 6 guys. Gigi 6 kecepatan 147 guys. 150-an guys. Baru tadi terbang-terbang mobil kita guys melewati trotoar. Wah, laksanya minta ganti nih guys. Wah, hati-hati coy. Jangan ngangkat lagi coy. Berbahaya nih. Wah, speaker. Hey. Duh, kena senggol ya guys. Oke, ambil kanan coy, ambil kanan coy. Lan, kurangi kecepatan coy. Kurangi kecepatan coy. Akhirnya guys, sampai juga guys kita guys. Pembangunan jalan guys, kita bongkar di sini nih batunya guys. Kasih sen kiri coy, sen kiri coy. Masukin dari mana nih guys? Nah ini guys, tempat bongkar kita ya. Ini ada perbaikan jalan guys. Masukin dari sana harusnya guys. Oke, tenang. Bisa ini ya, dari sini ya. Semen udah siap di sini guys, lagi ngecor sini guys. Oke. Ya, kita bisa naik trotoar ini guys, mobil kita guys. Siap offroad nih mobil guys, walaupun nggak pakai ban offroad. Oke, mundur coy, kasih lampu hajar coy. Wah, polisi konvoy di sini guys. Di sini aja parkir nih. Terus. Oke, terus. Oke guys, sampai juga guys kita di sini guys. Wah, lihat guys. Kita cek dulu nih guys.
Ini dia mobil kita, guys. Muatan apa nih, guys? Batu bara, batu bara. Batu split ya, guys. Dan di belakang ada yang ngerjain tuh di belakang tuh. Kita lihat belakang ya, sini ya. Nih. Bapak ini lagi bersihin debu-debu nih ya. Wani lagi ngedrill pakai bor. Drilling ini ada mobil pengeras aspal atau pemadat jalan, guys. Wah, bos, sarapan jaya, coy. Ini juga lagi ngedrill bersih-bersih. Ini ada ember air ya buat bersih-bersih ini dan ngaduk semen. Ini kalau ini untuk apa? Gua enggak ngerti, guys. Oh, ini buat ngancurin aspal mungkin, guys. Tapi alatnya kok kecil banget ya? Yang enggak pakai mesin yang besar itu, guys. Ini ada doser juga buat ratain batu. Sini ada dump truck juga nih. Oh, dump truck-nya pada parkir di sini, guys. Kita nggak parkir di sana aja nggak apa-apa dah ya. Oke dah. Kita bongkar di sini motor kita, guys ya. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.